dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Merah darah dan putih tulangku, berkibar bendera bangsaku, damai dan bersatu. Kami tidak akan pernah tinggal diam, kami takkan pernah tinggal tenang. Kami tidak akan pernah dari Pol Airut Polda Banten yang telah memberikan materi P4GN yang sangat luar biasa, di mana anak senang, anak semangat, anak gembira. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Repa bermanfaat dan berguna bagi siswa-siswi kami. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, terima kasih. Jadi tadi pagi kita kegiatan ini mengadakan sosialisasi P4GN, ya, jadi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Nah, selama kegiatan berlangsung NPLS. Nah, kita nanti itu selama MPLS ini mulai dari tanggal 11 sampai 18-19-20 ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan kegiatan MPLS. Nah, kita mengisi kegiatan ini, khususnya saya dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara selaku Wadir Polairut bersama Garda Mencegah dan Mengobati GMDN Kota Cilegon menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut. Tadi siswa yang MPL mengikuti ada berapa jumlah siswa, Komandan? Siswa yang tadi itu peserta ada 360 orang untuk di SMA Negeri 1 Anyer ini. Oke, ada kedepannya ini roadshow ke sekolah-sekolah lain gitu, Komandan? Betul. Kita sudah melaksanakan kegiatan kerjasama ya dengan kepala-kepala sekolah selama MPLS ini. Bahkan sewaktu-waktu ada upacara bulanan, kita diundang untuk menjadi inspektur upacara supaya bisa memberikan sosialisasi baik terhadap ancaman bahaya narkoba maupun pengenalan terhadap lingkungan sekolah tentang kepolisian. Nah, itu diantaranya termasuk pembentukan Saka Bayangkara Bahari Perairan. Ah, itu. Oke, terima kasih, Komandan. Oke, terima kasih banyak. Satu untuk katakan, tidak para narkoba. Berprestasi dan hasilkan citra. Kita maju bersama, tidak para narkoba.